Kembali bersama saya Saudara di Baca TV News. Saudara, tim gabungan BNN Pusat, Mabes Polri, dan Kanwil Bea Cukai Sumut berhasil menggagalkan penyeludupan narkoba jenis sabu dan ekstasi asal Malaysia Kamis siang. Dari pengungkapan kasus tersebut, petugas berhasil mengamankan 8 tersangka yang merupakan sindikat jaringan narkoba internasional. Dari sindikat ini, petugas berhasil menyita barang bukti puluhan kilogram sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi. Arman Depari, Deputi Pemberantasan BNN, dalam keterangan resminya Jumat sore hari ini di Dermaga Bea Cukai Belawan mengatakan awal pengungkapan kasus tersebut setelah petugas menangkap 2 tersangka yang merupakan kurir di perairan Selat Melaka. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan mengamankan 6 pelaku lainnya di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Arman mengaku penyeludupan yang dilakukan sindikat ini tergolong baru. Para pelaku biasanya memindahkan barang haram dari kapal ke kapal di tengah laut. Namun kini para pelaku langsung menjemput dan membawa kapal yang sudah dimodifikasi berisi narkoba. Petugas hingga kini masih melakukan pengembangan terhadap keenam diduga sebagai penerima barang haram tersebut. Petugas mengaku belum menghitung jumlah dan berat sabu-sabu dan pil ekstasi. Demikian update Baca TV News kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Baca TV News. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Mungkin kalau yang sekarang 40-50, tapi yang semuanya sudah ada 100-an, itu yang saya bilang tadi. Nanti akan dijelaskan sama beliau, kalau sudah lengkap. Ini tadi seperti wawancara singkat kita dengan tersangka ini, mereka memang kesana dengan perahu atau kapal nelayan dengan mengantar sesuatu, kemudian kapal itu ditinggal di sana, ditukar dengan kapal ini yang sudah berisi narkoba. Itu modusnya. Ini agak berbeda sedikit kalau biasanya kapal ke kapal atau ship to ship, tapi ini jemput langsung ke sumber dan dibawa langsung ke